Warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi ke Ejel channel. Pada pertemuan kali ini, kan, kawan, -kawan. Eh, kita eh, berbagi ya, berbagi sedikit mengenai tentang eh, mendok, ya, bermain Dan ini, eh, mendok ini <tuh> adalah eh, salah satu hewan yang dimana dia juga membutuhkan air dan di sini kan kan bisa lihat setiap uh, bilik kandangnya terdapat uh, wadah air semacam ini dan ini kita berikan secara terus-menerus kurang lebih 24 jam ya dan biasanya kita lakukan setiap harinya pembersihan ya kan kan Pembersihan wadah airnya ini kan kawan dari kotoran-kotoran yang Terdapat pada wadah air Biasanya di wadah air ini kan Terkadang ada sisa makanan Ataupun terkadang Ada e, Kotorannya si entok itu sendiri Nah itu wajib kita bersihkan setiap hari Dan pemberian airnya ini Jangan lupa 24 jam harus Tersedia secara terus menerus Karena mengapa air ini Memiliki peranan penting Dalam melangsungkan metabolisme Si entok ini kan kawan Ya, selain pakan, juga butuh air. Kalau kita e, memberikan pakan dan kekurangan air, kemungkinan nanti mentoknya bisa e, kekurangan cairan. Sehingga, ketika kekurangan cairan yang terjadi adalah metabolismenya, e, perkiraannya adalah tidak bisa berjalan secara maksimal. Metabolisme tidak bisa berjalan secara maksimal maka dari itu pertumbuhannya akan juga tidak bisa maksimal pula semacam itu karena kan kawan eh, namanya makhluk hidup ya kayak gini salah satu mentok kayak gini kan apalagi hewan kayak gini biasanya eh, di saluran pencernaannya ada bakteri-bakteri yang eh, sifatnya adalah mencerna atau me mencerna pakan ya kan atau istilahnya nek tanaman itu mendekomposisi ya pupuk semacam itu tapi kalau untuk hewan ini e, bakteri di dalam tubuhnya di dalam sistem pencernaannya nantinya mencerna pakan yang berupa ada protein karbohidrat lemak dan lain sebagainya untuk e, diserap oleh si mentok ini dan itu ketika kondisi cairannya berkurang maka e, Bakteri-bakteri ini saya rasa nantinya kemungkinan e, tidak bisa berjalan secara lancar ya, tidak bisa e, memaksimalkan pencernaan ya atau makanan yang diberikan kepada si entok-entoknya, sehingga yaitu kondisi e, nutrisi yang diberikan kepada si entok ini kurang bisa maksimal atau keter Sediaan nutrisinya kurang bisa maksimal. Oleh sebab itu uh, air ini perlu diberikan setiap hari. Dan di sisi lain, ketika musim kemarau, uh, ketika suhu endok ini juga uh, terlalu panas ya kan kawan. Itu dengan pemberian air semacam ini bisa menjadikan uh, endoknya bersuhu stabil ya kan kawan. Ketika bersuhu stabil, otomatis nanti metabolisme juga berjalan stabil. Nah Suhu, walaupun merupakan hal yang sepele, tapi e, dia juga sangat berpengaruh ter terhadap e, pertumbuhan maupun perkembangan si entok, ya kan, kawan? Karena hewan ini ya hampir-hampir sama dengan tanaman, e, suhu, kelembapan, dan lain sebagainya juga bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembang biakan ya si hewan tersebut semacam itu. <tuh> kalau kawan-kawan ya pada siang hari kawan-kawan eh, tidak diberi air nah, rasanya kan sudah kerasa kan tenggorokannya begitu kering dan lain sebagainya apalagi dehidrasi nah semacam itu kan kawan maka dari itu pemberian air ini cukup penting eh, untuk diberikan ke si endoknya nah, kalau kawan-kawan bisa memiliki dana ya lebih itu biasanya untuk masa-masa masih muda ini kan ada yang dicampur dengan vitamin, mineral dan lain sebagainya itu kan. Biasanya kan e, kalau untuk si entok ini kan hampir kayak ayam ya, dikasih vitamin untuk menunjang e, proses tumbuhnya. Tapi kalau kami ya sederhana saja yang penting diberi air dan diberi pakan ya kan kawan. Dan pakannya, kalau saat ini, karena masih masa pertumbuhan, kami campuri dengan konsentrat. Nantinya ke depannya, uh, kita masih uh, mengurangi uh, pemberian konsentrat, ya kan, kawan? Dan memberikan pakan yang sesuai nanti dicampur dengan sayuran, dengan uh, keong, dan lain sebagainya, kan, kawan. Agar uh, pertumbuhannya juga bisa maksimal dan perhitungan atau istilahnya... Uh, uangnya atau hasilnya itu menguntungkan lah semacam itu kan kawan karena kalau kita pemberiannya persentase terus menerus ya nantinya bisa <tuh> rugian kan semacam itu karena harganya saat ini cukup mahal ya untuk skala eceran apalagi bagi peternak-peternak rumahan semacam kami dan kan kan bisa lihat ya ini mentoknya ya, tuh, tuh pertumbuhannya cukup optimal ya, kan kawan. ini sejak ada di kandang ini diberi air secara terus menerus. dan ini kan kawan, ini e, mentok. nah kalau bisa lihat itu sayapnya belum bulunya belum panjang-panjang, masih kecil-kecil, bahkan belum ada ya, masih bunglah lah. ini sudah segini kan kawan, tuh kalau lihat ya. Oke kan kawan, -kawan. Ya, itu hasil dari pemberian air semacam itu dan efek yang luar biasa bagi bagi hewan ya kan kawan Dan pada video kali ini saya akhiri dan kami uh, sekali lagi mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video ini Dan saya akhiri, saya tutup, uh, sekian terima kasih Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.